Breaking news. Akhirnya salah satu NGO yang ada kaitan dengan Wan Faisal dan Tun M diheret ke Mahkamah Malaysia atas skandal merompak dana bernilai 39.5 juta ringgit. Ya, ini adalah berita paling panas, paling meletup hari ini. Cukup-cukup memalukan. Salah satu NGO tempatan di dalam negara Malaysia yang cukup dekat dengan Wan Faisal dan Tun M, akhirnya secara rasmi diheret ke mahkamah oleh Kerajaan Anwar, oleh Kerajaan Agung, oleh SPRM di Mahkamah Shah Alam Selangor sebentar tadi. Apakah nama NGO yang ada kaitan dengan Wan Faisal dan Tun M ini yang terpalit dengan skandal merompak dana bernilai 39.5 juta ringgit? NGO ini cukup terkenal mengutip derma untuk saudara-saudara kita di Palestin. Tetapi akhirnya harapkan pegar-pegar makan rumput NGO Islam yang ada kaitan dengan Wan Faisal dan Tun M ini kantoi, terpalit dengan modus operandi pecah amanah, pencucian wang haram, penipuan dan rompakan dana bernilai 39.5 juta ringgit dalam Mahkamah Malaysia. NGO ini ada kaitan dengan Tun M dan Wan Faisal. Nama NGO tersebut adalah Aman Palestin. Wan Faisal, oh Wan Faisal, apa sudah jadi, wahai ahli Parlimen Perikatan Nasional? Ini orang kamu ni kan, Wan Faisal, big boss kamu. Dua orang, pengerusi Aman Palestin dan CEO Aman Palestin, kantoi mencuri, merompak dan cuci duit haram yang bukan duit Aman Palestin, bukan duit mereka. Orang-orang Wan Faisal dalam Aman Palestin ini, orang-orang Tun M ini menubuhkan satu NGO kantoi merompak duit derma sebanyak 39.5 juta ringgit. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. What happened Tun M? Patutlah Tun M sakit jantung dalam IJN. Rupa-rupanya ini NGO Atok ni, orang-orang Atok ditelanjangkan, dibogelkan dan dikantoikan oleh Kerajaan Anwar, oleh SPRM hari ini. Mencuri derma rakyat Malaysia 39.5 juta ringgit untuk kepentingan peribadi mereka. Buat bisnes, buat penipuan, buat kerja merompak, cuci duit haram untuk memperkayakan diri mereka, sehingga didakwa dalam mahkamah atas 164 pertuduhan jenayah atas skandal merompak dana bernilai 39.5 juta ringgit. Wan Faisal, Tun M, Perikatan Nasional, tolong jawab. Ini NGO kamu ni kan? Macam mana boleh kantoi merompak 39.5 juta ringgit ni? Besar nilainya ni. Astaghfirullahalazim. Buat usrah, pakai kopiah, pakai jubah. Begini perangai kamu di belakang rakyat Malaysia. Kutip derma daripada orang Melayu, orang Islam, kononnya nak bagi dengan orang Palestin, tapi masuk poket sendiri.
masuk ke akaun syarikat sendiri 39.5 juta ringgit. Wan Faisal jangan senyap, Tunim jangan senyap. Ini orang-orang kamu, dua orang big boss Aman Palestin. Ditangkap, digari dan diheret kepala mereka depan Hakim Mahkamah Session Shah Alam Selangor sebentar tadi kerana kantoi mencuri duit derma rakyat Malaysia 39.5 juta ringgit. Oi, bikin malu. Bikin malu tu ni Wan Faisal. Kantoi, orang-orang kamu merompak duit derma rakyat Malaysia 39.5 juta ringgit. Ini skandal rompakan yang cukup dahsyat. NGO atas nama Islam, atas nama Palestin, pecah amanah, buat modus operandi penipuan, buat jenayah money laundering. Untuk merompak duit sumbangan orang ramai berpuluh-puluh juta ringgit dalam negara. Memang ini kiamat besarlah ya Pak Cik Makcik Otto Arum. Kamu nampak atuk ni, parti pembangkang, dia buat NGO untuk merompak. Dia jual nama Islam untuk merompak. Dia jual nama Palestin untuk merompak duit derma rakyat Malaysia 39.5 juta ringgit. Ini sudah dibentangkan di Mahkamah Malaysia. Buat kali pertama. Dulu zaman atuk jadi PM, zaman abah jadi PM, tak kantoi merompak. Sekarang zaman Datuk Seri Anwar jadi Perdana Menteri ke-10. Memang habislah orang-orang tu yang merompak mencuri dalam Aman Palestin ni. Mati sia-sia dalam penjara Kajam, penjara Sungai Bulu tidak lama lagi. Berdasarkan rekod fakta dalam mahkamah, pengerusi Aman Palestin dan CEO Aman Palestin didakwa atas lebih 50 pertuduhan jenayah merompak sumbangan derma rakyat Malaysia lebih 20 juta ringgit. Saya ulang ya, rekod fakta pertuduhan mahkamah hari ini pengerusi Aman Palestin dan CEO Aman Palestin yang ada kaitan dengan Tun M, yang ada kaitan dengan Wan Faisal ini, kantoi mencuri, merompak duit derma lebih 20 juta ringgit dengan menggunakan syarikat pelaburan untuk parking duit curi itu, untuk simpan duit curi itu. Nama syarikat pelaburan itu adalah Syarikat Samudra. Ini adalah kes rompakan yang terbesar melibatkan derma-derma orang Islam dalam Malaysia yang tidak sampai kepada orang-orang Palestin. Tiba-tiba duit ini dicuri untuk buat syarikat pelaburan. Berapa banyak dicuri? Lebih 20 juta ringgit oleh big boss NGO Aman Palestin yang ada kaitan dengan Tun M dan Wan Faisal. So, Wan Faisal hari-hari seperti anjing kurap menyalak bukit, atau yang sedang tersiksa dalam IJN tu, memfitnah kerajaan agung, kerajaan PMX, dapat balak. Ini NGO kamu ni, orang kamu Wan Faisal Tunem, buat kali pertama hilang kekebalan undang-undang merompak duit derma orang Islam dalam Aman Palestin lebih 20 juta ringgit. Selain itu, kedua-dua big boss Aman Palestin itu juga didakwa
melakukan jenayah penipuan dana sebanyak 39 juta ringgit lebih untuk membeli jongkong-jongkong emas seberat 116 kilogram. Aman Palestin buka tabung untuk saudara-saudara Palestin kita, tapi derma tu lebih 39 juta ringgit disalahgunakan, dicuri untuk beli jongkong emas. Oi Wan Faisal tu ni, ini orang kamu ni merompak duit derma rakyat Malaysia kepada saudara-saudara Palestin. Derma ni sepatutnya diamanahkan untuk orang Palestin, bukan untuk beli jongkong emas 116 kilogram yang bernilai lebih 39 juta ringgit. Lembaga Amanah Aman Palestin ditipu oleh dua orang big boss mereka. Dia cakap harga emas untuk 116 kilogram 39 juta ringgit lebih. Bila semak, harganya hanyalah 33 juta ringgit sahaja. So, orang kuat Tun M, orang kuat Wan Faisal dalam Aman Palestin ini akhirnya didakwa atas berpuluh-puluh pertuduhan jenayah kerana menipu sumbangan derma rakyat Malaysia dalam Aman Palestin untuk beli jongkong emas yang berharga lebih 39 juta ringgit. Paling dahsyat. Ini paling dahsyat. Kedua-dua orang kuat Aman Palestin didakwa atas berpuluh-puluh jenayah pengubahan wang haram, jenayah money laundering. Mereka curi jutaan-jutaan ringgit duit derma rakyat Malaysia dalam Aman Palestin untuk beli kereta Toyota Velfire, beli rumah kedai, beli lot kedai, beli lot tanah, beli kilang untuk diorang punya bisnes, untuk diorang punya kekayaan. Mereka tiap-tiap hari, tiap-tiap tahun dalam Malaysia buat iklan dekat TV3, buat iklan dekat media sosial. Oh, ini adalah akaun bank Aman Palestin untuk kita bagi sumbangan derma kepada saudara-saudara Islam kita di Palestin. Tiba-tiba rupa-rupanya duit ni dicuri dan dicuci secara haram untuk beli kereta mewah, beli rumah mewah, beli kilang besar, beli tanah, beli lot bangunan, beli lot pejabat, macam-macam dia beli. Ha, siapa punya orang ni? Ini orang Tun M, orang Wan Faisal, orang pro Perikatan Nasional Kantoi merompak duit derma rakyat Malaysia untuk memperkayakan diri, cuci duit haram. Akhirnya checkmate and game over dalam mahkamah session Shah Alam Selangor hari ini. Akhir sekali, pengarah Syarikat Samudra, geng-geng Aman Palestin ni, geng pengerusi Aman Palestin, geng CEO Palestin ni yang tolong diorang merompak 39.5 juta ringgit pun kena dakwa dalam mahkamah kerana membuat penipuan wang derma rakyat Malaysia. Bayangkan, dia kutip duit rakyat untuk Palestin konon-kononnya lah. Tiba-tiba dia buat syarikat pelaburan, dia lantik orang dia jadi pengarah syarikat. Semua duit masuk dalam akaun bank syarikat pelaburan. Bukan ke tangan orang-orang Palestin, Pak Cik, Mak Cik, Otok Arung. So ini adalah skandal rompakan geng-geng Atok, geng-geng Wan Faisal, geng-geng Perikatan yang perlu diketahui oleh rakyat Malaysia. Saya cukup-cukup terkejut. Ini orang Islam ya, orang yang sembahyang lima waktu, orang ikut usrah, kantoi merompak 39.5 juta ringgit guna nama NGO Aman Palestin
jual nama Palestin, jual nama Islam untuk mencuri. Taubat, Tun Wan Faisal. Taubat. Oi, pengerusi Aman Palestin, CEO Aman Palestin. Teruk juga kamu merompak ni dalam Malaysia, bikin malu orang Islam wei, bikin malu. Duit orang Palestin pun kamu rompak dalam Malaysia. Penjara Kajang, penjara Sungai Bulu, kirim salam rindu ya. Orang-orang kuat Tun M, orang-orang kuat Wan Faisal dalam Aman Palestin. Apapun tabik spring kepada Kerajaan Anwar Ibrahim, kepada Kerajaan Agung, kepada SPRM. Yang berani menangkap dan mengheret ni, bos-bos Aman Palestin ni. Yang merompak duit derma rakyat Malaysia 39.5 juta ringgit. Dari tahun 2018 sampai tahun 2023. Itu kerja dorang. Selama ni bermaharajalela merompak, merompak, merompak. Tak ditangkap, tidak didakwa dalam mahkamah. Sebab Tun, Abah, Mai Lambung jadi PM. Sekarang Anwar jadi PM. Mati kamu, ramai-ramai. Masuk penjara Kajang, penjara Sungai Bulu lah lepas ni dengan Muhyiddin, dengan bosku, dengan atuk, anak-anak atuk, dengan Hadi Bawang sekali. Macam-macam Perikatan Nasional tak nak komen skandal rompakan 39.5 juta ringgit ni. Ini NGO Aman Palestin ni, pro Perikatan Nasional, pro Tun M, pro Wan Faisal, pro Muhyiddin. Jawab jangan tak jawab. Ibrahnya, pengajarannya. Di zaman Anwar Ibrahim berkuasa ni, dah tak ada sesiapa yang boleh merompak dalam Malaysia, Pakcik Makcik Otto Arung. Sebab itulah atuk tu tengah sakit jantung, nazak di IJN. Sebab ini orang dia, kena tangkap, kena heret dalam mahkamah buat kali pertama, hilang kekebalan undang-undang. Dah tak boleh merompak duit orang Palestin dalam Malaysia. 39.5 juta ringgit dorang rompak, dorang tipu, dorang cuci secara haram untuk memperkayakan diri dorang. Ini perangai atuk dengan orang-orang dia. Kaya raya hasil merompak Pakcik-makcik Otto Arung akhirnya binasa. Dihancurkan oleh Allah, dibongkarkan keaiban dan dosa besar mereka. Ini NGO Islam, NGO jual nama Palestin. Dia kutip hari-hari duit rakyat Malaysia, minta derma daripada rakyat Malaysia, orang Melayu, orang Islam. Rupa-rupanya masuk poket sendiri. Beli jongkong emas, bukan dia bagi derma dengan orang Palestin. Beli kereta mewah, beli rumah mewah. Wah, jadi jutawan sekali mata. Hasil merompak 39.5 juta ringgit. Buat syarikat pelaburan. Astagfirullahalazim. Tun M. Wan Faisal perlu jawab skandal ini. Ini orang anda dalam Aman Palestin. Checkmate and kantoi habis. Geng-geng atuk, geng-geng Wan Faisal merompak dalam Malaysia 39.5 juta ringgit. Yang bakal mati sia-sia dalam penjara Kajang, penjara Sungai Bulu. Jumpa bosku. Daulat tuanku yang di-Pertuan Agong, daulat tuanku Raja-Raja Melayu. Tun, suruh orang-orang anda bertaubat, kembali ke pangkal jalan. Berhenti merompak duit orang Malaysia, orang Islam, orang Palestin di negara ini. Sekian. Terima kasih.